Assalamualaikum, salam sejahtera selalu buat kawanku semuanya. Ketemu lagi dengan Jejak Musafir Vlog. Kali ini kita melihat yaitu mesin pengupasan bawang bombay. Mesin ini bisa juga digunakan untuk pengupasan bawang merah warna. Begini bawang bombaynya ya, besar-besar ya. Di video sebelumnya yaitu mengenai mesin penghancur bawang putih dan juga mesin pengupas bawang putih bisa dilihat di dalam deskripsi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Jejak Musafir Vlog, jangan lupa support dan dukungannya ya, dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jejak Musafir Vlog, dan juga share yang sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang juga selalu support dan dukung channel ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa dukungan atau support dari teman-teman semuanya, channel ini nggak berarti apa-apa dan bukan apa-apa. Oke, terima kasih. Kita simaklah. Beginilah mesin pengupasan bawang bombay ya. Nah, itu di dalamnya. Itu yang memutar di bawah, ada kandungan getah dan ditambahkan tiupan angin. Nah, itu yang dari selang-selang itu, kawan. Nah, kita bisa perhatikan ya. Inilah kerjanya. Nah, dibersihkan biar bersih ya, biar halus mulus. Nah, ini ada tabung anginnya. Nah, ini ada dua biji, yaitu tangki angin atau tabung angin ya. Nah, untuk proses yaitu membantu pengupasan bawang bombay. Nah, ini bawang bombay ini agak susah dikit kawan, karena terlalu besar. Nah, ini baru muat 15 bawang aja kawan, boleh masuk ya, 15-20, tidak terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan nggak bisa pusing ya, itu alatnya kayak begitu. Nah, ini bawang-bawang ini akan dikirim ke Singapura ya. Tahu sendiri buat teman-teman Singapura nggak mau lecet, nggak mau kotor ya, maunya bersih. Nah, begini kawan. Nah, ini kesemangatan para TKI ya, walaupun perempuan tapi semangatnya luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami hanya bisa berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan semoga sukses semuanya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selalu bersemangat terus dalam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.